boleh Puan Mainun. Page 449 ayat 100. Ini doa Nabi Ibrahim. 449 ayat 100 dengan 101. Ayat 100. Wahai Tuhanku, anugerahkanlah kepadaku seorang anak yang termasuk orang yang soleh. 101. Maka kami beri kabar gembira kepadanya dengan kelahiran seorang anak yang sangat sabar, iaitu Ismail. Okey, tengok. Walaupun dia seorang Nabi, dia tak ada jaminan, dia tidak ada perasaan. Aku ni Nabi, anak aku mesti orang baiknya. Tak. Walaupun dia Nabi, dia masih berdoa pada Allah supaya Allah bagi dia anak yang soleh. Jadi kita, ibu bapa, jangan ada perasaan aku orang baik, isteri aku orang baik, anak aku nanti mesti baik-baik juga. Tak. Kita baik macam mana pun, kita bagus macam mana pun dalam ilmu mendidik anak. Kita buat kursus pendidikan anak-anak cara Nabi, contohlah. Kita bagi motivasi pada ibu bapa cemerlang, contohlah. Kita pun tak boleh ada rasa confident, anak aku mesti orang baik punya. Anak aku mesti orang yang berjaya punya. Tak, doa pada Allah juga. Di para Nabi, walaupun dia orang dekat dengan Allah, walaupun dia orang soleh, dia tetap tidak putus doa pada Allah SWT. Maksudnya apa? Para Nabi nak ajar kita berharap, berserah kebanyakannya pada Allah, sikit je pada usaha kita. Sikit je pada usaha kita. Yang lain tu semua serah pada Allah. Kena ada perasaan saya tak pandai, saya tak tahu, saya tak boleh. Usaha kena buat. Didik anak, ajar anak cara terbaik. Dalam masa yang sama, jangan putus doa pada Allah Subhanahu Wa Taala. Seterusnya, Rabbi, wahai Tuhanku. Ayat baru. Rabbi, wahai Tuhanku. Okay. Habli, berikanlah kepadaku. Habli, berikanlah kepadaku. Hukman, ilmu ataupun kebijaksanaan. Okay. Hukman, ilmu ataupun kebijaksanaan. Okay. Wa dan alhiqni, golongkanlah aku, join me, alhiqni, golongkanlah aku, okey, bi dengan ataupun bersama, dua-dua boleh, bi dengan boleh, bersama boleh, okey, as-salihin, orang-orang yang soleh, as-salihin, orang-orang yang soleh. Tuan Haji Zahid boleh terjemah, Tuan Haji Zahid, ayat kita ni. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Tuhan penciptaku, berilah anugerah kepadaku hikmah dan masukkanlah ke dalam golongan orang-orang yang soleh. Masukkanlah aku bersama golongan orang yang soleh. Baik, masa nak belajar, masa nak mengajar, masa nak bercakap, amalkan doa ni. Kerana apa? Setiap orang yang pandai, banyak tahu ilmu, hukman tu, perkataan hukman tu, maksudnya terjemah wisdom, kebijaksanaan. Daripada perkataan hukman tu, keluar perkataan hikmah. Nabi Ibrahim minta kepada Allah hukman, beri pada dia ilmu dan juga hikmah, kebijaksanaan. Dalam perkataan hukman tu ada dua perkara. Pertama ilmu, yang kedua kebijaksanaan dalam menyampaikan. Kadang-kadang setengah orang tu ilmu dia banyak, tapi dia kurang pengetahuan mengenai nak menyampaikan. Maka kesannya anak muridnya tak dapat faham sepenuhnya apa yang nak disampaikan. Sebab tu cikgu-cikgu sebelum dia mengajar sekolah, dia kena masuk maktab dulu 6 bulan dulu-dulu. Cikgu sekolah kerajaan kan? Kena masuk maktab dulu 6 bulan untuk apa tu? Belajar cara untuk mengajar. Jadi cara yang betul dalam menyampaikan sesuatu dipanggil hukman ataupun hikmah. Okay, dalam Quran kan Allah kata, ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Serulah kepada Tuhanmu dengan cara hikmah. Pasal cara hikmah? Cakap dengan orang budak-budak lain, cakap dengan orang sama umur lain, cakap dengan orang dewasa lain, cakap dengan orang alim lain. Ini dengan orang dewasa, dengan orang lagi tua pada dia pun dia cakap macam ajar budak-budak. Mana kena? Walaupun apa yang dia ajar tu betul, tetapi cara penyampaian tak betul, maka rezeknya tak betul juga. Nabi Ibrahim minta pada Allah agar dia diberikan hikmah, ilmu. Jadi ilmu ayat ni, doa ni, kita boleh suruh anak kita amalkan pagi-pagi sebelum pergi sekolah. Sebelum pergi sekolah tu kan, anak kita nak keluar rumah, baca doa keluar rumah, baca doa naik kenderaan, dalam kenderaan ajar dia doa ni. Rabbi, wahai Tuhanku,
habli, berikanlah kepadaku hukman, kebijaksanaan. Nak belajar ni, sekolahnya bagus, cikgunya bagus, tapi kalau tidak ada kebijaksanaan, tak jadi cerdik juga. Contohlah. Okey, dan golongkanlah aku dengan orang-orang yang soleh. Kita duduk kat rumah, kita boleh pantau anak kita. Tapi masa kat sekolah, kita mana tahu anak kita kawan dengan siapa. Dia join grup mana kat sekolah. Jadi kita minta anak kita baca doa ni agar Allah Ta'ala bagi kebijaksanaan pada anak kita dan Allah Ta'ala golongkan anak kita di kalangan orang-orang yang soleh. Okey, baik. Seterusnya, ayat baru. Wa dan ij'al jadikanlah. Ij'al jadikanlah. Okey. Li bagiku maksudnya bagi Nabi Ibrahim lah. Lisana sebutan. Lisan ni kita panggil lidah kan? Lisan tu kita panggil lidah. Maksudnya sebutan. Okey. Sidqin yang baik. Sebutan yang baik. Bahasa Inggeris terjemah good reputation. Good reputation. Reputasi yang baik. Okey. Fi pada al-akhirin generasi yang kemudian. Al-akhirin generasi yang kemudian. Later generation. Al-akhirin generasi yang kemudian. Okey. Terjemahkan dia. Datin Nolia boleh? Datin Nolia Omar terjemahkan. Ada? Tak ada eh? Okey. Puan Syira boleh? Puan Syira terjemahkan boleh? Puan Syira. Puan Syira ada? Okey. Ada Ustaz. Terjemahkan ayat kita sekarang. Dan jadikanlah bahagiku sebutan yang baik, yakni nama yang dipuji di kalangan orang yang datang kemudian. Okey. Ini doa Nabi Ibrahim pada Allah Subhanahu Wa Taala agar nama dia menjadi sebutan yang baik bagi orang yang datang kemudian. Allah terima doa Nabi Ibrahim ni. Nabi Ibrahim dianggap mulia, dianggap pemimpin, bukan sahaja bagi orang Islam. Orang Yahudi pun mereka anggap mereka berpegang dengan ajaran Nabi Ibrahim. Orang Nasrani, orang Kristian pun mereka masih anggap mereka berpegang dengan ajaran Nabi Ibrahim. Orang musyrikin Mekah yang sembah berhala, yang hari-hari sembah berhala itu pun mereka masih anggap mereka berpegang dengan ajaran Nabi Ibrahim. Jadi nama Nabi Ibrahim, nama yang terpuji, nama yang baik bagi generasi yang datang selepasnya. Semua agama-agama Samawi yang besar atau muka bumi hari ini memuji Nabi Ibrahim, menganggap Nabi Ibrahim sebagai pemimpin yang utama. Baik Yahudi, baik Nasrani. Sampai sekarang. Maka Allah Ta'ala, orang Yahudi ini berbangga-bangga dengan ajaran dia dan dia pun masih anggap ikut ajaran Nabi Ibrahim. Orang Nasrani masih berbangga-bangga dengan ajaran dia, dia pun anggap dia ikut ajaran Nabi Ibrahim. Orang musyrikin Mekah yang sembah berhala, buat pelik-pelik. Tawaf dalam keadaan tidak berpakaian, semayang sambil tepuk tangan, semayang sambil bersiul-siul. Mereka pun masih claim mereka ikut ajaran Nabi Ibrahim. Allah nak nafikan apa yang mereka buat. Allah turunkan ayat dalam surah Ali Imran, page 58. Boleh tak baca Puan Nolis, Puan Siti Nolis boleh? Puan Siti Nolis, page 58, ayat 67. 58 ayat 5 ayat 67 sorry ke 57 page 58 ayat 67. Bismillahirrahmanirrahim. Ibrahim bukanlah seorang Yahudi dan bukan pula seorang Nasrani, tetapi dia adalah seorang yang lurus Muslim dan dia tidak termasuk orang-orang musyrik. Ha, Allah nak nafikan. Allah kata Nabi Ibrahim bukan Yahudi, bukan Nasrani, tetapi dia adalah orang yang hanif, lurus agamanya, Muslim, dan dia tidak termasuk di kalangan orang-orang musyrikin. Baik, kalau kita tengok zahir ayat ni, seolah-olah orang ni nak glamour lah kan. Ya Allah, berilah nama aku baik bagi golongan akan datang. Nabi Ibrahim minta ni pada Allah Subhanahu Wa Taala kerana pertama Nabi Ibrahim nak doa daripada orang pada diri baginda. Kita kan selalu berdoa dalam tahiyat akhir kita, kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad. Okey. Jadi kita doa kepada Nabi Ibrahim. Jadi Nabi Ibrahim minta pada Allah agar sebutan yang baik pada nama dia untuk umat akan datang, bukan nak glamour. Bukan nak dapat nama,
tapi nak doa-doa yang baik daripada generasi umat akan datang. Ini tujuan dia. Samalah juga pengarang kitab fiqh, pengarang kitab hadis, dia tulis nama kat kitab dia. Betul kan? Dia tulis nama kat depan sekali tu nama dia, bin ayah dia, lepas tu al apa. Tak kisahlah al Kuantani ke al Kelantani ke, tak kisah. Apa tujuan dia? Bukan nak glamour, oh nak nama dah dapat nama, tak. Tujuan dia supaya anak-anak murid yang belajar kitab dia lepas 10 tahun, lepas 50 tahun masih belajar kitab dia akan mendoakan untuk dia. Sebab tu masa saya belajar dulu, sebelum kita okay, mulakan mana-mana kitab, kita baca biodata pengarang kitab, kita doa khas untuk dia, kita buat satu amalan khas, baca Fatihah ke, selawat ke, niatkan sampai kepala untuk dia. Mudah-mudahan bila kita doa untuk dia, kefahaman kitab yang dia karang tu lebih mudah kita faham, lebih mudah kita amalkan dalam kehidupan kita. Jadi pertama Nabi Ibrahim, dia suruh Allah Ta'ala, dia minta pada Allah Ta'ala, jadikan nama dia sebutan yang baik, reputasi yang baik. Pertama, dia nak doa daripada golongan yang akan datang. Yang kedua, tujuan dia apa dia? Orang yang berdoa pada dia pun akan mendapat manfaat juga. Orang yang memuji Nabi Ibrahim, orang yang memuji Nabi Ibrahim tetap mendapat manfaatnya juga. Walau bagaimanapun, yang dapat manfaat adalah orang yang beriman dengan ajaran yang betul sahaja. Adapun orang yang tidak beriman, tidak mengikut ajaran yang betul, dia pujilah macam mana pun Nabi Ibrahim, tetap tak dapat apa-apa manfaat tu. Okay, dalam sebuah hadis, Nabi SAW bersabda, man ahabba syai'an, man ahabba ahadan, husyira ma'ahu. Okay, wa illam ya'mal bi'amalihi. Apa maksudnya? Barang siapa yang mencintai seseorang, barang siapa yang mencintai seseorang, dia akan dibangkitkan bersama orang tersebut, walaupun dia masih belum sampai tahap beramal macam amalan dia. Kita nak beramal macam Nabi Ibrahim, tak mampu lagi lah. Jauh lama kita nak amal Nabi Ibrahim kan? Tapi kita cinta Nabi Ibrahim, kita sayang Nabi Ibrahim, Allah Ta'ala akan bangkitkan kita bersama Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim Khalilullah, kekasih yang dekat dengan Allah Ta'ala. Jadi kita cinta Nabi Ibrahim, kita akan dibangkitkan bersama Nabi Ibrahim. Sebab tu doa yang Nabi ajar, ni doa Nabi Daud ya. Apa doa dia? Allahumma inni as'aluka hubba. Ya Allah, aku minta cinta kepadamu, wa hubba man yuhibbuk, dan cinta kepada orang yang mencintai. Minta pada Allah, cinta pada Allah, minta kepada Allah, Allah datangkan dalam hati kita perasaan cinta kepada orang yang cinta Allah. Maksudnya kita cinta Nabi Ibrahim, cinta sahabat-sahabat, cinta Nabi Muhammad. Apa tujuan dia? Kita nak dapat kelebihan hadis tadi. Man ahabba ahadan husyira ma'ahu. Siapa yang cintai seseorang, dia akan dibangkitkan bersama dengan orang yang dia cintainya. Apa tanda kita cinta seseorang tu? Selalu berdoa untuk dia. Baik. Ulama kata, setinggi mana pun doa Nabi Ibrahim ini, lebih tinggi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Ibrahim, dia minta reputasi yang baik. Dia minta nama dia dipuji dengan pujian yang baik. Nabi Ibrahim minta. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ada minta tak? Tak minta pun pada Allah, tapi Allah bagi pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam surah Alam Nashrah ataupun surah Asy-Syarhu ataupun nama dia satu lagi Al-Insyirah. Apa Allah Ta'ala kata? Saya baca ayatnya. وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرًا. Kami mengangkat bagimu sebutan namamu. Dalam surah Alam Nashrah ayat 4. وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرًا. Kami mengangkat bagimu sebutan namamu. Jadi masa ayat ini turun, surah ayat 4 surah Alam Nashrah ini turun pada Nabi SAW. Nabi tanya Jibril, wahai Jibril, apa maksud ayat ini? Nama aku Allah Ta'ala angkat ni. Maka Allah Ta'ala sampaikan pada Jibril, Zukirta Ma'i. Nama engkau disebut bersama namaku. Allah muliakan Nabi Muhammad SAW, nama Nabi akan disebut bersama nama Allah. Dalam dua kalimah syahadah, ada nama Nabi. Nama Allah ada, nama Nabi ada. Setiap kali azan, iqamat, nama Nabi ada, nama Allah ada. Dalam tayang akhir, nama Nabi ada, nama Allah ada. Jadi banyak amal-amal Allah bangkit, Allah muliakan, tinggikan nama Nabi SAW. Setiap kali nama Allah disebut, nama Nabi SAW pun disebut sekali. Apa beza dengan Nabi Ibrahim? Nabi Ibrahim, dia minta pada Allah
supaya nama dia disebut dengan pujian yang baik, sedangkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tak minta pun pada Allah, Allah bagi ketinggian tu pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini ketinggian Nabi Muhammad daripada Nabi Ibrahim. Okey, para nabi semuanya mulia, walau bagaimanapun di sisi Allah mereka ada tinggi ada rendah. Tengok muka surat yang sama dengan ayat kursi kan. Muka surat 42. Boleh tak buka page 42 surah Al-Baqarah. Okey, Allah Taala kata dalam ayat tu, Allah Taala kata dalam ayat tu, para nabi ni kami tinggikan sebahagian mereka atas sebahagian yang lain. Muka surat 42 ayat 253. Okey, tolong baca terjemah dia boleh. Siapa ya? Puan Wan Tik Sakinah. Boleh tak dalam baca Puan Wan Tik Sakinah? Boleh Ustaz, insyaAllah. Ada insyaAllah. Bismillahirrahmanirrahim. Rasul-rasul itu kami lebihkan sebahagian mereka daripada sebahagian yang lain. Dalam kalangan mereka ada yang secara langsung Allah berfirman dengan mereka, dan sebahagian yang lain pula ada yang ditinggikan beberapa darjat, dan kami berikan Isa putra Maryam beberapa mukjizat, dan kami perkuatkannya dengan Ruhul Kudus. Jika Allah kehendaki. Jibril. Okey. Okay, terima kasih puan. Cukup puan. Thank you. Okey, terima kasih ya Kak Wan. Okey, yeah. Allah Taala kata, itulah rasul-rasul kami tinggikan sebahagian mereka atas sebahagian yang lain. Sebab itu di kalangan para nabi ada Nabi Ulul Azmi, Nabi Muhammad, Nabi Ibrahim, Nabi Nuh, Nabi Musa dan Nabi Isa alaihi salam. Di kalangan Ulul Azmi itu pun ada lagi darjat yang berbeza-beza. Yang paling tinggi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walaupun nabi itu darjat dia berbeza-beza, ada tinggi ada rendah, tetapi berbandingkan dengan kita, mereka semua tetap tinggi. Kita bila tengok para nabi bagaikan tengok bintang-bintang kat langit. Bintang-bintang kat langit ada besar, ada kecil, ada tinggi, ada rendah. Walau bagaimanapun, mereka semua lagi tinggi, lagi bersinar, lagi bercahaya daripada kita. Okey, baik. Seterusnya. Okey, Nabi. Saya nak tanya. Boleh? Kenapa dalam tahiyat tu kita minta untuk Nabi seperti Nabi Ibrahim? Apa yang diberi pada Nabi Ibrahim? Kelebihan yang mana, Ustaz? Jadi betul-betul. Jadi soalan dia, kenapa dalam tahiyat kita minta Allah Ta'ala bagi pada Nabi Muhammad sebagaimana Allah Ta'ala bagi pada Nabi Ibrahim? Baik, maksudnya macam ni. Zaman Nabi Ibrahim AS, dia berdakwah tapi dakwahnya tidak ada sambutan. Nabi Ibrahim berdakwah, dakwahnya tidak ada sambutan. Okey? Jadi, walaupun tidak ada sambutan, Nabi Ibrahim tetap teguh sabar dalam berdakwah. Nabi Ibrahim tetap teguh sabar istiqamah dalam berdakwah. Itu Nabi Ibrahim. Jadi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pun menghadapi ujian yang sama dengan umat dia. Jadi kita minta pada Allah supaya Allah Taala bagi kesabaran yang sama pada Nabi Muhammad sebagaimana Allah Taala bagi kesabaran, ketabahan, keteguhan yang hati yang sama pada Nabi Ibrahim. Bukanlah bermakna dalam tayat akhir itu kita minta Allah Taala bagi pada Nabi Muhammad sama macam Nabi Ibrahim, bukanlah bermakna Nabi Ibrahim lagi tinggi. Tak, Nabi Muhammad lagi tinggi. Jadi dalam tayat akhir itu kita minta Allah Taala bagi pada Nabi Muhammad kesabaran. Okey, sebagaimana Allah bagi pada Nabi Ibrahim kesabaran. Itu maksud dia. Okey, kama sallaita, sallaita itu mencucuri rahmat. Ya Allah, cucurilah rahmat kepada Nabi Ibrahim, Nabi Muhammad sebagaimana engkau telah mencucuri rahmat kepada Nabi Ibrahim. Bukan bermakna Nabi Ibrahim lagi tinggi pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tu jawapan dia. Tuan Haji Kamarudin ya. Boleh Tuan Haji Kamarudin? Okey, sama. Masih Ustaz. Okey, sama eh. Okey, baik, seterusnya. Ayat baru eh. Wa dan. Okey. Ij'alni jadikanlah aku min daripada. Okey. Warasati pewaris. Okey. Pewaris. Okey. Jannatin na'im. Syurga yang penuh dengan nikmat.
jannatin na'im, syurga yang penuh dengan nikmat. Okey. Syurga yang penuh dengan nikmat. Okey. Wah dan. Okey. Ighfir, ampunkanlah. Ighfir, ampunkanlah. Li bagi abi bapaku innahu sesungguhnya dia kana adalah min daripada ad-dallin, orang-orang yang sesat. Ad-dallin, orang-orang yang sesat. Okey, Datin Nolia, tolong baca boleh dua ayat ni? Okey. Dan jadikanlah aku daripada pewaris-pewaris syurga yang penuh dengan nikmat. Dan ampunkanlah bagi bapaku, sesungguhnya dia adalah daripada orang-orang yang sesat. Okey, baik. Nabi Ibrahim terus berdoa pada Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam doa dia, dia diminta pada Allah supaya Allah Taala jadikan dia pewaris-pewaris. Maksud pewaris-pewaris, orang yang layak. Okey, pewaris-pewaris maksudnya orang yang layak memiliki syurga. Orang yang layak dapat syurga. Okey? Allah guna perkataan waris ni. Apa maksud perkataan waris? Kita layak memilikinya. Okey, kita dapat harta warisan, kita memiliki. Okey, tanpa sebarang usaha kita dapat memiliki perkara tersebut. Nabi Ibrahim alaihissalam, walaupun dia seorang nabi, walaupun dia orang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, terpuji namanya di sisi Allah taala, dia tetap minta pada Allah supaya Allah taala masukkannya ke dalam syurga yang penuh dengan nikmat. Sama macam tadi juga, tidak ada perasaan confident. Aku ni nabi. Aku ni kekasih Allah. Takkanlah aku tak masuk syurga kot? Tak. Walaupun dia Nabi, walaupun dia kekasih Allah, Allah Ta'ala tetap ajar dia meminta pada Allah agar dia masukkan ke dalam syurga. Kemudian, Nabi Ibrahim minta pada Allah agar ampunkan ayahnya. Agar ampunkan ayahnya. Kerana apa? Setelah Nabi Ibrahim dihalau oleh ayahnya, Nabi Ibrahim janji pada ayahnya, aku tetap akan minta ampun pada Allah terhadapmu. Tengok surah Maryam. Surah Maryam. Okey. Muka surat 308. Datin Rosnah boleh telah baca. Page 308. Surah Maryam. Ayat 44 sampai 47. Ayat 44 sampai 47. Bismillahirrahmanirrahim. Wahai ayahku, janganlah engkau menyembah syaitan. Sesungguhnya syaitan derhaka kepada Tuhan yang Maha Pemurah. Wahai ayahku, aku sesungguhnya bimbang engkau akan ditimpa azab daripada Tuhan yang Maha Pemurah, sehingga engkau menjadi sahabat bagi syaitan. Dia, ayahnya berkata, bencikah engkau kepada Tuhan-Tuhanku, wahai Ibrahim? Jika engkau tidak berhenti, pasti engkau akan kurejam, maka tinggallah aku untuk waktu yang lama. Dia, Ibrahim berkata, semoga keselamatan dilimpahkan kepadamu. Aku akan memohon keampunan bagimu kepada Tuhanku. Sesungguhnya dia sangat baik kepadaku. Ha, tengok ayat terakhir itu. Nabi Ibrahim kata, aku akan minta ampun kepadamu terhadap Allah Ta'ala. Walaupun kamu tak setuju dengan pendapat aku, kamu halau aku, kamu warning aku, tetapi sebagai anak, aku tetap akan minta ampun pada Allah Subhanahu Wa Taala terhadap dosa-dosamu. Walau bagaimanapun, permintaan Nabi Ibrahim ni semasa ayahnya masih hidup. Masa ayahnya masih hidup, berjalan puluh gili atas muka bumi, dia berdoa ni. Adapun setelah kematian ayah dia, dia tahu dengan yakin ayah dia mati sebagai non-Muslim. Sebagai orang bukan Islam, maka dia pun berhenti berdoa kepada ayahnya. Okey? Tengok muka surat 205. Page 205. Okey? Tolong baca boleh? Tuan Haji Kamarudin, tolong baca. Tuan Haji Kamarudin boleh? Page 205. Tuan Haji Kamarudin, tolong baca. Ayat 114. Ayat 114. Bismillah. Ya. Adapun permohonan ampunan Ibrahim kepada Allah untuk bapanya,
tidak lain hanyalah kerana suatu janji yang telah diikrarkannya kepada bapanya. Maka ketika jelas bagi Ibrahim bahawa bapanya adalah musuh Allah, maka Ibrahim berlepas diri daripadanya. Sesungguh Ibrahim itu seorang yang sangat lembut hatinya lagi penyantun. Ha. Masa ayah dia hidup, dia doa hari-hari pada Allah supaya Allah ampunkan ayah dia masa ayah dia masih hidup. Adapun setelah jelas baginya ayahnya musuh Allah, bila tu? Bila seorang tu mati confirm sebagai orang bukan Islam, maka dia musuh Allah. Setelah jelas bagi Nabi Ibrahim yang ayah dia musuh Allah, dia pun tidak berdoa lagi kepada ayahnya. Dalam hadis riwayat Imam Bukhari, hadis riwayat Imam Bukhari daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi SAW bersabda, "Inna Ibrahim ra'a abahu yaumal qiyamah 'alaihil ghabarah wal qatarah." Sesungguhnya Nabi Ibrahim akan melihat ayahnya pada hari kiamat. Nabi Ibrahim akan melihat ayahnya pada hari kiamat. Muka ayahnya penuh berdebu dan juga kesuraman. Okey, muka ayah dia tu berdebu dan juga suram. Sama macam ayat akhir surah Abasa wa Tawalla kan. Ulaikahumul kafaratul fajarah. Okey. Mereka tu adalah orang-orang yang fajir lagi berdosa. Di atas, di akhirat kelak, atas muka mereka ada ghabarah, debu, dan juga qatarah, wajah hitam, suram, kemuraman. Okey? Jadi Nabi Ibrahim ke akhirat nanti, dia akan tengok ayahnya dalam keadaan wajah berdebu dan juga kehitam-hitaman. Dalam riwayat lain, Nabi Ibrahim kata, "Ya Allah, kenapa kau perlihatkan ayahku dalam keadaan sedemikian? Bukankah aku telah berdoa padamu, ya Allah, jangan kau malukan aku, hinakan aku pada hari kebangkitan." Maka Allah Ta'ala jawab, "Inni haramtul jannah alal kafirin." Aku haramkan syurga terhadap orang-orang kafir. Walaupun dia ayah Nabi. Walaupun dia ayah Nabi Ibrahim sekalipun. Walaupun dia ayah Nabi. Tetapi oleh kerana dia kafir. Oleh kerana dia kafir. Aku haramkan syurga kepada orang kafir. Ada seorang sahabat Nabi SAW jumpa Nabi. Jumpa Nabi Muhammad. Masa tu Nabi baru jadi Nabi. Okey. Jadi ayah dia dengan ayah Nabi belum Islam. Ayah dia dengan ayah Nabi belum Islam. Maka dia jumpa Nabi, dia kata, "Ya Rasulullah, bagaimana keadaan ayahku ke akhirat?" Maka Nabi jawab, "Finnar, dalam neraka." Dalam neraka. Dia pun berpaling dalam keadaan sedih. Nabi panggil dia balik. Nabi panggil dia balik. Nabi kata, "Inna abi wa abak finnar." Bukan ayah kamu seorang, ayahku pun dan ayahmu pun sama-sama dalam neraka Allah SWT. Maka disebabkan hadis tu, hadisnya ada riwayat Imam Muslim. Disebabkan hadis tu, maka ada golongan yang berpegang dengan zahir hadis mengatakan ayah Nabi Muhammad pun tak selamat ke akhirat, masuk neraka juga. Tetapi kita berpegang dengan pendapat tawakuf. Apa maksud tawakuf? Wait and see. Kita tak tahu. Ada tiga pendapat tentang ayah Nabi. Ibu bapa Nabi. Pertama, tak selamat sebab hadis tadi. Yang kedua, selamat sebab dia ada ayah Nabi, dalam badan dia ada darah Nabi. Yang ketiga, tawakuf. Maksud tawakuf, wait and see. Tunggu dan lihat. Kerana berdasarkan hadis, ada empat golongan Allah panggil uji balik ke akhirat. Pertama, orang yang tua. Kedua, orang yang pekak. Ketiga, orang yang gila. Orang yang bodoh sangat. Ahmak dipanggil ahmak. Orang yang bodoh sangat. Yang keempat, golongan yang lahir pada zaman fatrah. Golongan yang lahir pada zaman fatrah adalah golongan yang lahir pada zaman ketiadaan seorang Nabi pun. Masa dia lahir, masih dia hidup, tak ada seorang Nabi pun. Maka dia pun akan dipanggil oleh Allah, akan diuji semula ke akhirat. Maka kita berharap ayah Nabi Muhammad SAW, semasa diuji oleh Allah Ta'ala di akhirat kelak, dia termasuk golongan-golongan yang terselamat. Okey, baik, sambung. Seterusnya, wa dan, okey. La janganlah tukhzini, engkau menghina aku. Tukhzini, engkau menghina aku, okey. Yauma pada hari yub'asun, mereka dibangkitkan. Yub'asun, mereka dibangkitkan. Okey, doa ni pendek je. Tolong baca terjemah dia, Puan Hajah Mairan boleh? Puan Hajah Mairan Abdul Rahman, terjemahkan ayat ini. Bismillahirrahmanirrahim. Dan janganlah engkau
menghina aku pada hari mereka dibangkitkan. Okey, baik. Nama kiamat banyak dalam Al-Quran. Nama kiamat banyak dalam Al-Quran. Antara nama hari kiamat adalah Yaumul Khizyah, hari penghinaan. Yaumul Khizyah, hari penghinaan. Di akhirat kelak, Allah Ta'ala akan bertanya macam-macam soalan kepada orang kafir musyrikin. Mana sembahan-sembahan kamu? Mana penolong-penolong kamu? Mana harta benda kamu? Walhal ke akhirat, kalau kita kata Allah nak azab, azab je lah orang tu dalam neraka. Nak tanya-tanya apa lagi? Allah Ta'ala bertanya kepada mereka soalan demi soalan ke akhirat. Walhal Allah Ta'ala maha mengetahui. Kenapa Allah Ta'ala tanya lagi? Tujuannya Allah tanya mereka untuk menghina mereka. Mereka yang sembah Nabi Isa AS, contoh. Orang-orang Kristian yang rajin sembah Nabi Isa AS, anggap Isa Tuhan, Maryam Tuhan. Allah Ta'ala akan tanya mereka depan Nabi Isa AS. Maaf, terbalik. Allah Ta'ala akan tanya Nabi Isa AS depan mereka. Okey, soalannya, tengok page 127, muka surat 127. Okey. Tolong baca boleh? Puan Wan Zainon. Tolong baca boleh Puan Wan Zainon? Kak Wan tolong baca boleh? Muka surat 127. Okey. Ayat 116. Baca sikit je. 127. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Dan ingatlah ketika Allah berfirman, wahai Isa putera Maryam, engkaukah yang mengatakan pada orang-orang, jadikanlah aku dan ibuku sebagai dua Tuhan selain Allah? Isa menjawab, maha suci engkau, tidak patut bagiku mengatakan apa yang bukan hakku. Jika aku pernah mengatakannya, tentulah engkau telah mengetahuinya. Engkau mengetahui apa yang ada pada diriku dan aku tidak mengetahui apa yang ada padamu. Sesungguhnya engkaulah yang maha mengetahui segala yang gaib. Okey. Allah Ta'ala tanya Nabi Isa soalan. Wahai Isa, engkau ke dulu kat dunia suruh orang sembah kau agak sebagai Tuhan? Perlu ke Allah tanya soalan tu dalam keadaan Allah Ta'ala maha mengetahui? Allah Ta'ala maha mengetahui, perlu ke Allah tanya soalan tu? Tak perlu pun. Allah maha mengetahui. Allah pun sangat-sangat tahu yang Nabi Isa tak pernah suruh orang sembah dia. Nabi Isa tak pernah mengaku sebagai Tuhan. Tapi kenapa Allah Ta'ala tanya soalan tu? Tujuan Allah Ta'ala tanya soalan di depan Nabi Isa AS, depan pengikut-pengikut Kristian, tujuan dia supaya menghina mereka. Buat mereka rasa hina sangat, rasa menyesal sangat, rasa tak guna sangat. Ke akhirat nanti juga Allah Ta'ala suruh Ashabul A'raf, orang-orang yang duduk atas tiang tengah-tengah, dinding tengah-tengah antara syurga dan neraka, tanya kepada ahli neraka. Ashabul A'raf, ni orang duduk atas tengah-tengah tiang-tiang, dinding tengah antara syurga dan neraka, tanya ahli neraka. Dulu kamu kat dunia, okay, simpan banyak harta, harta tu tak boleh tolong kamu ke? Harta yang kamu banggakan, harta yang kamu kumpulkan tak boleh tolong kamu ke? Kenapa Allah buat orang dalam neraka ditanya soalan demikian? Untuk hina. Tujuannya untuk menghina mereka. Okay, mereka fikir harta boleh tolong, anak-anak boleh tolong, harta yang mereka banggakan boleh selamatkan mereka. Tapi Allah Ta'ala buat soalan tu ditanya untuk menghina mereka. Okay, baik. Tengok muka surat 156. Muka surat 156. Ayat 48. Ayat 48. Okay. Tolong baca terjemah dia. Puan Rosnah Husin boleh? Puan Rosnah Husin. Muka surat 156. Okay, ayat 48. Muka surat berapa, Ustaz? Muka surat 156. 156. Ayat 48. 48. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Dan orang-orang di atas Araf, tempat yang tertinggi, menyeru orang-orang yang mereka kenal dengan tanda-tandanya sambil berkata, harta yang kamu kumpulkan dan apa yang kamu sombongkan ternyata tidak ada manfaatnya buat kamu. Ha, okay. Allah Ta'ala suruh Ashabul A'raf tanya orang neraka, harta yang kamu kumpulkan dulu, harta yang kamu banggakan dulu tak boleh tolong kamu ke?
Kenapa Allah buat mereka tanya soalan macam tu pada ahli neraka? Untuk menghinakan orang dalam neraka. Puan Rasulullah Hussein, satu page lagi, 139 ayat bawah sekali. 139. Ayat bawah sekali. Okey, bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. 94, Ustaz? Ya, ya. Dan kamu benar-benar datang dengan sendiri kepada kami sebagaimana kami menciptakan kamu pada awalnya dan apa yang telah kami kurniakan kepadamu. Kamu tinggalkanlah di belakangmu di dunia. Kami tidak melihat pemberi syafaat pertolongan bersamamu yang kamu anggapkan bahawa mereka itu sekutu-sekutu bagi Allah, bagi Allah. Sesungguhnya telah terputuslah kerana terputuslah kesemua pertalian antara kamu dan telah lenyap daripada kamu apa yang dahulu kamu sangkakan sebagai sekutu Allah. Ha. Kamu datang pada kami seorang je. Mana harta benda kamu? Yang dulu kat dunia kamu bangga-banggakan, yang kamu kumpul-kumpulkan, mana harta benda kamu? Malaikat tanya. Orang kafir datang ke akhirat. Kenapa nak tanya? Untuk menghinakan mereka. Mana syafaat-syafaat kamu? Mana penolong-penolong kamu? Kat dunia kamu ramai geng, ramai pengikut, ramai kawan-kawan jahat kamu. Mana ke akhirat mereka tak ada datang? Tujuannya Allah tanya, Allah suruh malaikat tanya. Bukan Allah tak tahu. Bukan malaikat tak tahu. Allah Ta'ala tahu. Malaikat-malaikat tahu. Tapi untuk menghina mereka pada hari akhirat. Imam Ibn Qasir kata, sesiapa sahaja yang Allah masukkan dalam neraka, atas apa saja alasannya, sesungguhnya telah hina ke akhirat. Ayat kita bincang tadi, untuk orang kafir, untuk orang Kristian, untuk orang Yahudi, orang Islam. Orang Islam pun sekiranya masuk neraka Allah SWT, masuk neraka Allah, maka itu satu kehinaan untuk dia. Walaupun dia ustaz, okay? Walaupun dia imam, walaupun dia mufti, tetapi sekiranya Allah Taala masukkan dia ke dalam neraka, na'udzubillah mizal, itu satu kehinaan untuk dia. Sebab tu ulul albab. Siapa ulul albab? Orang-orang cerdik pandai. Dia akan minta pada Allah supaya tidak menghinanya pada hari kiamat. Tengok muka surat 75. Kita bincang ulul albab, ciri-ciri ulul albab, page 75 surah Ali Imran. Okey. Page 75 surah Ali Imran. Tolong baca boleh? Puan Rugayah Urif, tolong baca Puan Rugayah, boleh? Ayat berapa Ustaz? 190, 191, 192, 194. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan penggantian malam dan siang, terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang yang berakal. Okey, orang berakal. Siapa orang berakal? Terus. Iaitu orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri, duduk atau dalam keadaan berbaring. Dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi. Seraya berkata, ya Tuhan kami, tidaklah engkau menciptakan semua ini sesia, maha suci engkau. Lindungilah kami daripada azab neraka. Terus? Ayat 2. Ya Tuhan kami, sesungguhnya orang yang engkau masukkan ke dalam neraka, maka sesungguhnya engkau telah menghinakannya dan tidak ada seorang penolong pun bagi orang-orang yang zalim. Okey, jap, tunggu jap. Nampak? Ini orang ulul albab kata, ya Allah, siapa yang kau masukkan ke dalam neraka, maka sesungguhnya kau telah hina dia. Walaupun dia raja, walaupun dia menteri, walaupun dia orang paling kaya, walaupun dia orang paling glamour, ke akhirat nanti bila kau masukkan dia dalam neraka, kau telah menghina dia, ya Allah. Okey, skip Puan Rugayah, terus ke 194. Tadi 192 kan, terus 194. Ya Tuhan kami, berikanlah kami apa yang telah engkau janjikan kepada kami melalui rasul-rasulmu. Dan janganlah engkau hindarkan kami pada hari kiamat. Sesungguhnya engkau tidak pernah memungkiri janji. Ha. Jadi mereka doa pada Allah, ya Allah, berikanlah pada kami apa yang telah janjikan melalui rasul-rasul. Dan ya Allah, janganlah kau hina kami pada hari kiamat. Kehinaan sebenar seseorang adalah bila orang tu masuk dalam neraka Allah Ta'ala. Kat dunia ni mungkin ada orang buat salah, kita pandang dia hina. Orang tu ditangkap kerana bersalah. Orang tu viral kerana kesalahan dia. Kita mungkin pandang dia hina kerana kesalahan dia. Tapi yakinlah, kehinaan sebenar
kehinaan sebenar, hakikat kehinaan sebenar adalah bila seseorang tu dimasukkan ke dalam neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kat dunia ni orang pandang kita baik, orang pandang kita mulia, orang pandang kita ni macam-macam lah contoh. Tetapi sekiranya ke akhirat Allah Ta'ala masukkan kita dalam neraka, na'uzubillah, itulah kehinaan yang sebenar. Kat dunia ni tak apalah orang kata kita ni tak ada duit, orang kata kita muka biasa, orang kata kita macam-macam, orang pandang rendah, orang hina kita. Jangan risau, jangan takut, kerana itu bukan hakikat kehinaan yang sebenar. Hakikat kehinaan yang sebenar adalah bila kita dimasukkan ke dalam neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi Nabi Ibrahim minta pada Allah supaya Allah tidak menghinanya pada hari manusia dibangkitkan. Okey, orang kafir kenapa hina hari dibangkitkan? Kerana mereka bangkit dalam keadaan buta, terkapai-kapai, tercari-cari. Kat mana nak pergi, kat mana nak tuju, kat mana nak duduk, kat mana nak berlindung, tu orang kafir. Adapun orang beriman, bila bangkit ke akhirat, menurut Ibnu Juraij, dia bangkit dalam keadaan disambut oleh seorang lelaki yang sangat handsome, dibawa, ditunjukkan tempat-tempat baik untuk dia, kemuliaan untuk dia. Jadi, rugilah orang yang usaha untuk mulia di dunia, tetapi hina ke akhirat. Beruntunglah orang yang tak kisah pun dipandang hina kat dunia, tetapi mulia di akhirat. Okay, baik, seterusnya, yauma pada hari, yauma pada hari, la tidak, yanfa'u bermanfaat, yanfa'u bermanfaat, malun, harta benda, mal, harta benda, kita sebut baitul mal kan, mal, harta benda, wa dan, la tidak juga, la tidak juga, banun, anak-anak, banun, anak-anak, eh? Perkataan banun tu berasal perkataan ibnun, bani, banun, samalah, banun, anak-anak, illa kecuali melainkan, illa kecuali ataupun melainkan, man, orang yang, man, orang yang, atallah, datang kepada Allah, atallah, datang kepada Allah, okay, bi, dengan, bi, dengan, okay, qalbin, hati, qalbin, hati, okay, salim, yang sejahtera, salim, yang sejahtera. Puan Nur Azah, tolong baca boleh Puan Nur Azah, dua ayat ni. Bismillahirrahmanirrahim. Pada hari tidak bermanfaat harta benda dan tidak juga anak-anak, melainkan orang yang datang kepada Allah dengan hati yang sejahtera. Okay, baik. Apa maksud ayat ni? Nabi Ibrahim, kat dunia ni, Nabi Ibrahim dihina. Nabi Ibrahim dihina kan? Dalam surah Al-Anbiya, kena campak dalam api. Okay, orang nyalakan api yang besar untuk campak Nabi Ibrahim dalam api untuk menghina Nabi Ibrahim. Tetapi Allah Ta'ala selamatkan Nabi Ibrahim kat dunia ni. Kat akhirat, Allah Ta'ala tidak akan hinakan Nabi Ibrahim. Maka Nabi Ibrahim tak kisah pun kat dunia orang nak hinakan dia. Ke akhirat Nabi Ibrahim minta Allah Ta'ala jangan hinakan dia. Kerana apa? Pada hari tersebut, hari akhirat tersebut, hari yang mana harta benda dan anak-anak tidak memberi manfaat langsung. Kecuali, ha, nampak? Jadi ayat ni, kalau kita baca 88 saja, hari kiamat tu apa? Hari kiamat adalah hari yang mana harta benda dan anak-anak tak manfaat, tak habis. Salah. Bukan salah. Dari segi maknanya salah. Kalau kita nak cakap pada orang tentang hari kiamat, kena baca 88 dan 89 sekali. Kalau kita nak cerita tentang hari kiamat, kita baca 88 saja, tanpa baca 89, akan timbul makna yang salah. Hari kiamat adalah hari yang mana harta benda dan anak-anak tak ada manfaat langsung. Ya ke? Pada semua orang ke? Tak. Kecuali orang yang datang pada Allah dengan hati yang sejahtera, harta dia boleh tolong dia, anak-anak dia boleh tolong dia. Berdasarkan sebuah hadis riwayat daripada Imam Muslim, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza matabnu Adam in qata'a amaluhu illa min salasi." Bila seorang anak Adam tu mati, terputuslah habis semua amal-amal dia kecuali tiga perkara. Pertama, ilmun yuntafi'u bihi, ilmu yang bermanfaat. Dia ajar orang, orang amalkan dapat manfaat pada diri dia. Yang kedua, sadaqatun jariyah. Dia sedekah. Dia duit banyak, dia sedekah buat masjid, buat sekolah tahfiz.
dia sedekah untuk anak yatim. Dapat manfaat tu dia. Yang ketiga, waladun salihun yad'ulah. Anak soleh berdoa untuk dia. Jadi, adakah semua harta tak boleh tolong? Adakah semua anak-anak tak boleh tolong? Tak. Harta dan anak-anak hanya bermanfaat kepada orang yang datang pada Allah dengan hati yang sejahtera, iaitu beriman. Adapun orang yang tidak ada iman kat dunia ni, harta dia banyak, anak-anak dia ramai, katakanlah, maka ke akhirat kelak harta dia langsung tak bermanfaat, anak-anak dia langsung tak bermanfaat. Jadi kalau kita baca ayat 88 saja, baik tak payah ada harta, baik tak payah ada anak, tak boleh tolong apa ke akhirat? Tak. Harta dan anak-anak akan memberi manfaat kepada orang yang qalbin salih, hati dia sejahtera, hati dia beriman. Adapun orang tak ada iman, harta banyak mana pun tak boleh tolong, anak banyak mana pun tak boleh tolong. Jadi jangan kita kata anak-anak bukan ada manfaat pun kat akhirat, salah tu. Harta benda bukan boleh tolong pun kat akhirat, salah tu. Harta benda yang tak ada tolong kat akhirat, tak boleh tolong kat akhirat adalah harta benda orang kafir. Anak-anak yang tak boleh tolong ke akhirat adalah anak-anak orang kafir. Adapun anak-anak orang yang beriman, yang doa untuk ayah dia, ada manfaat tak? Ada manfaat. Orang yang kaya, yang beriman, yang banyak harta, harta tu dia tunaikan harta. Dia bayar zakat. Dia infak sana, infak sini, sedekah sana, sedekah sini. Ya, harta tu boleh tolong tak? Harta tu bolehlah tolong. Yang penting, kita kata apa dia? Tajuk besar dia hari kiamat, harta tak boleh tolong, anak-anak tak boleh tolong. Kecuali. Nampak ada kecuali? Kecuali orang yang beriman yang datang pada Allah dengan hati yang sejahtera. Apa maksud hati sejahtera? Pertama, hati bawa iman. Pertama, hati bawa iman. Qalbin salim tu hati bawa iman. Kerana orang bawa iman sejahtera ke akhirat. Yang kedua, hati yang bersih, suci daripada sifat-sifat mazmumah. Dia beriman tapi dalam hati dia ada kabur. Takabur pula dah. Takabur. Dia orang beriman pada Allah dan Nabi dan akhirat, dia beriman. Tapi hati dia ada sifat takabur. Aku ni hebat. Dalam ramai-ramai ustaz kat Asya'alan ni aku hebat sekali. Ah, contoh. Aku ni kaya. Dalam ramai-ramai orang yang sama umur dengan aku, aku kaya sekali. Contoh. Ataupun dia ada bawa perasaan dendam, dengki, benci, tak puas hati, cemburu, tak puas sebab yang sesuai dengan orang lain. Itu pun hati tak salim juga. Baik. Pengarang tafsir Hasyiah Sawi, dia kata apa dia? Ke akhirat nanti, Allah Ta'ala akan cabut orang masuk syurga nanti. Siapa dah masuk syurga, confirm hati dia salim. Kat dunia ni kadang-kadang kita, Masya Allah, duit ada, family ada, tapi hati dengki kat jiran. Hati dengki kat adik-beradik. Hati tak puas hati, dendam dengan siapa-siapa. Tak? Maka walaupun kita selesa kat dunia, hati kita masih tak selesa. Kat akhirat nanti, Allah cabut semua perasaan. Boleh tak buka muka surat 155? Muka surat 155. Okey, muka surat 155, surah Al-A'raf. Okey. Tolong baca boleh? Puan Azah, Tuan Haji Kaha ada? Tuan Haji Kaha ada tak Puan Azah? Ada. Okey, tolong baca 155 ayat bawah sekali. Dan kami mencabut rasa dendam dan hasad dengki dalam pada mereka, dada mereka. Di bawahnya mengalir sungai-sungai, mereka berkata, segala puji bagi Allah yang telah menunjukkan kami ke syurga ini. Kami tidak akan mendapat petunjuk sekiranya Allah tidak menunjukkan kepada kami. Sesungguhnya Rasul-Rasul Tuhan kami telah datang membawa kebenaran. Diserukan kepada mereka, itulah syurga yang telah diwariskan kepadamu kerana apa yang telah kamu lakukan. Okey. Tuan Haji Kahal, satu page lagi boleh? 264. Page 264, ayat 47. Nampak tak saya? Dan kami lenyapkan segala rasa dendam yang ada dalam hati mereka. Mereka menjadi bersaudara, duduk berhadapan-hadapan di atas singgasana. Okey. Kat dunia ni, walaupun adik-beradik, kat dunia ni, walaupun kita adik-beradik, tetapi ada perasaan dalam hati, dengki, tak puas hati, dendam, maka tidak lagi nama saudara. Ke akhirat, walaupun bukan adik-beradik, kita bukan adik-beradik dengan rakan-rakan syurga yang lain. Tetapi oleh kerana Allah cabut perasaan tak baik daripada hati itu, dendam, dengki, benci, tak puas hati, cemburu, semua Allah Ta'ala cabut, kita akan jadi bersaudara semua dalam syurga nanti. Jadi pengarang tafsir Hasyiah Sawi, syarah kepada tafsir Jalalain, bila berkata,
Hati manusia ada tiga. Hati manusia ada tiga. Pertama, hati para nabi. Hati yang bersih daripada, okay, hati para nabi. Iaitu hati yang bersih daripada dendam, dengki, benci, sangka buruk, tak puas hati. Okay? Maka dia kata, hati ini adalah hati ahli syurga. Mereka masih duduk kat dunia, tapi hati mereka hati ahli syurga. Dunia ni akan jadi syurga bagi kita bila hati kita salim. Apa maksud salim? Tak ada dendam, tak ada dengki, tak ada tak puas hati, tak ada cemburu. Okay, dia ambil customer saya, dia rampas customer saya. Tak ada perasaan macam tu. Hati orang yang macam ni, hatinya, dirinya masih kat dunia, duduk kat rumah. Rumah batu ke, rumah flat ke, rumah banglo, tak kisah. Tapi hatinya hati ahli syurga. Hatinya sudah tentu. Ini hati yang pertama. Hati yang kedua, dia kata apa? Hati yang kedua adalah hati yang ada sifat-sifat mazmumah tersebut. Hati ada dengki kat orang, ada benci kat orang, tak tentu pasal, cemburu kat orang, sakit hati tengok orang berjaya, gembira tengok orang gagal. Contohlah. Hati yang kedua ni ada sifat-sifat mazmumah, tetapi pemiliknya tidak suka perasaan tersebut ada dalam hati. Lalu apa dia buat? Dia usaha untuk keluarkan. Dia ada dengki kat orang. Dia dengki kedai sebelah laku. Dia dengki, oh ustaz ni semua kena panggil buat darurat selamat. Aku ni orang tak panggil buat darurat selamat. Mentang-mentang suara tak sedap, ustaz muda tu je sama orang panggil. Contohlah. Jadi dalam hati dia ada perasaan dengki, dendam, tak puas hati kat orang. Tapi dalam masa yang sama, dia tak nak perasaan tu ada. Dia jumpa tuan guru, tok alim, syekh-syekh. Dia kata, tuan guru, saya ni ada dengki kat jiran saya. Macam mana nak buang dengki tu? Tuan guru, saya ni ustaz, saya dengki kat ustaz yang imam satu. Oh, imam satu. Dulu saya imam satu, orang panggil saya sokmo buat tahlil doa selamat. Sekali pergi dapat 100. Lalu ni sejak dia masuk, orang tak panggil dah saya buat doa selamat. Saya dengki dengan ustaz baru tu. Macam mana nak buat? Ha, contoh. Macam mana nak buat? Apa amal-amal, apa amal yang patut saya buat supaya dengki pada orang tu hilang? Jadi orang yang nombor dua ni, mereka ke akhirat Allah akan ampun dosa, Allah tetap jadikan mereka ahli syurga. Orang yang hati macam ni. Maksudnya perasaan tak baik itu ada dalam hati. Dengki macam kita semua lah. Betul kan? Ada dengki ke orang, tak puas hati, sakit hati, dendam, ada. Tetapi dalam masa yang sama, kita tak suka perasaan tu ada. Kita tak nak. Kita fikir macam mana nak buang. Kita doa, ya Allah, buanglah dalam hati aku dengki ke orang, benci ke orang, dendam ke orang, buang. Ni hati masih lagi hati ahli syurga. Yang ketiga, orang yang mana hatinya ada sifat-sifat mazmumah, ada dengki, benci itu ada, dia tidak fikir pun untuk menghilangkan perasaan itu. Dia dengki ke orang, dia benci ke orang, dia dendam ke orang, dia layan perasaan. Dia tak fikir pun perasaan itu tak patut ada dalam hati, dia tak fikir pun nak buang perasaan itu. Maka orang macam ni, Allah tidak akan ampunkan dia, dia akan termasuk di kalangan orang yang hatinya tidak salim ke akhirat. Jadi kita nak jadi hati nombor satu tu susah. Kita bukan nabi. Para nabi ni Allah pak Allah para nabi ni kita kata maksum. Bukan saja Allah pelihara luaran dia, hati mereka pun Allah Taala pelihara daripada buat dosa. Kita susahlah nak jadi hati yang pertama tu. Nak jadi hati yang tak ada langsung dengki ke orang, tak ada langsung dendam, tak ada langsung benci, tak ada langsung tak puas hati, susah. Susah hati yang pertama tu. Okey, boleh kata mustahil hati para nabi. Tapi yang kedua kita boleh tak? Kita boleh. Kita dengki kat orang biasa, kadang-kadang perasaan tu datang. Dia masuk kerja lambat, dia masuk kerja lewat pada saya, kemudian pada saya, tapi dia naik pangkat dulu pada saya. Contoh. Tiba-tiba datang perasaan tu. Okay? Jadi kita fikir macam mana nak buang? Kita baca buku, tanya ustaz-ustaz, tanya ulama-ulama macam mana nak buang dengki pada hati. Kita usaha. Ustaz tu kata, istighfar satu hari 70 kali, selawat 80 kali. Kita pun buat amal-amal yang ustaz tu ajar untuk buang perasaan itu pada diri kita. Alhamdulillah, hati ini masih lagi hati kategori yang selamat ke akhir. Okey, baik. Balik pada harta benda dan anak-anak. Kenapa Allah Ta'ala sebut harta benda dan anak-anak? Okey, surah ni surah Mekah. Kerana orang-orang kafir musyrikin Mekah, mereka kata, kami ini tidak akan diazab kerana kami banyak harta, kami banyak anak-anak. Allah Ta'ala kata, pada hari tersebut, harta orang kafir yang banyak macam mana sekalipun, anak-anak orang kafir ramai macam mana sekalipun, tetap tak boleh nak beri manfaat. Untuk orang Islam, ada setengahnya boleh, ada setengah tak boleh. Untuk orang kafir, confirm. 100% orang kafir punya harta,
100% orang kafir punya anak-anak tak boleh beri manfaat. Walaupun anak dia Islam. Contoh Nabi Ibrahim. Anak dia Islam. Nabi Ibrahim Islam. Ayahnya bukan Islam. Tak selamat juga kat akhirat. Adapun orang Islam. Dia Islam. Anak-anak dia Islam. Dia ada harta. Ada kemungkinan harta boleh tolong dia. Ada kemungkinan harta tak boleh tolong dia. Harta yang boleh tolong dia adalah harta yang ditunaikan hak harta. Dia bayar zakat. Dia bagi nafkah pada anak isteri. Dia bagi sedekah. Adapun orang Islam yang ada harta. Tapi kedekut. Tak nak bayar zakat. Apa dia akan dapat? Ha, orang Islam. Ini cerita orang Islam. Orang kafir dah habis cerita. Orang kafir kita dah kata tadi. Orang kafir memang tak ada manfaat langsung. Harta mereka tak ada manfaat. Anak-anak tak ada manfaat. Orang Islam? Baik. Orang Islam ada dua kategori. Kategori pertama, orang Islam yang tunaikan hak harta. Dia tunaikan hak harta benda. Dia bayar zakat, dia bagi nafkah, dia bagi infak, bagi sedekah, dia tolong orang miskin, maka dia selamat. Orang Islam yang tak bayar zakat, okey? Kedekut sampai tak bayar zakat. Page 73. Boleh tak buka page 73 ayat bawah sekali. Okey, 73 ayat bawah sekali. Tolong baca Puan Nur Aizam boleh, Puan Nur Aizam. Puan Nur Aizam ada? 048513. Nombor Puan Nur Aizam ke? Ya, ada. Okey, kena unmute kan? Okey, dah unmute dah. Okay. Dah. Ayat bawah sekali. Ya. Yeah. Dan jangan sekali-kali orang-orang yang kikir dengan apa yang diberikan Allah kepada mereka dan kurnianya mengira mereka di hari itu dibagi pada mereka, padahal yang ia buruk bagi mereka, dan harta yang mereka kikirkan itu akan dikalungkan di leher mereka pada hari kiamat. Milik Allah lah warisan apa yang ada di langit dan di bumi. Allah mengetahui terhadap apa yang mereka kerjakan. Kamu kerjakan. Okay, orang tak nak bayar zakat kat dunia ni, duit dia banyak, ni Islam mana ni? Duit dia Islam, duit dia banyak, harta dia banyak, tak nak bayar zakat. Harta dia akan Allah Ta'ala kalungkan di leher dia. Sama ada harta tu sendiri, Allah Ta'ala kalungkan, ataupun harta tu Allah Ta'ala ubah jadi ular yang besar, akan dikalungkan di leher dia. Akan patuk-patuk dia pada hari kiamat kerana tak nak bayar zakat. Itu satu. Yang kedua, apa azab Allah untuk orang yang Islam tak nak bayar zakat ni? Allah Ta'ala akan jadikan harta tu dalam bentuk strika. Tahu strika? Air tu. Allah Ta'ala akan air muka dia, lambung kanan atau kiri dia, dan juga belakang dia. Tengok page 192. Puan Maziah ada, Puan Maziah Ismail. Muka surat 192. Ayat 34-35. Ustaz, teman Ustaz dalam kereta lagi. Oh ya ke? Okey. Baik. Jangan baca kan dalam kereta. Nanti langgar tiap. Susah. Puan Aznita Aziz ada? Puan Aznita Aziz? Ada Ustaz. 192 ayat 34-35. Sekejap ya. 192. 34-35. Kan 34 dan 35. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Wahai orang yang beriman, sesungguhnya banyak antara pendeta-pendeta dari ahli-ahli agama, Yahudi dan Nasrani, memakan harta orang ramai dengan cara yang batil, dan mereka menghalangi manusia daripada jalan Allah, agama Islam. Ingatlah, orang yang menyimpan emas dan perak serta tidak membelanjakannya pada jalan Allah, maka kabarkanlah kepada mereka dengan balasan azab yang pedih, iaitu pada hari dibakar emas, perak dan harta benda itu dalam neraka jahanam, lalu diselar dengannya dahi mereka dan rusuk mereka serta belakang mereka, sambil dikatakan kepada mereka, inilah apa yang telah kamu simpan untuk diri kamu sendiri. Oleh itu, rasalah azab daripada apa yang kamu simpan itu. Ha. Oh, nak simpan emas perak tak salah. Simpanlah bergunung-gunung pun.
Yang salahnya bila tak diinfakkan pada jalan Allah, tak bayar zakat, tak tunai hak harta. Maka harta tu Allah Ta'ala akan jadikan macam sereka ke akhirat, sereka dahi. Bila sereka dahi panas, macam mana reaksi orang kena sereka dahi panas, dia akan berpaling. Bila berpaling, kena sereka pula rusuk. Ha, lambung ataupun rusuk, kena sereka rusuk. Kena panas kat rusuk, berpaling pula. Kena sereka belakang pula. Jadi, harta untuk orang Islam atau bukan Islam, okay, bukan Islam tak selamat. Nah, orang Islam pun kalau banyak harta, tetapi tak tunaikan hak-hak harta, harta tetap tak boleh tolong mereka di hari kiamat. Yang pertama, harta. Yang kedua, anak-anak. Anak-anak. Anak-anak yang anak-anak yang boleh tolong ayah ke akhirat adalah anak-anak yang soleh, yang berdoa kebaikan untuk ayahnya. Jadi dua syarat. Anak tu nak boleh tolong kita ke akhirat, dua syarat. Pertama, anak soleh. Nabi sebut dalam hadis, waladun salihun yadu'ulah. Anak yang soleh, yang berdoa untuk ayah dia. Jadi, pertama anak tu kena soleh. Apa syarat anak soleh? Anak soleh ni tak semestinya kena hafal Quran. Anak soleh kena hafal 40 hadis. Anak soleh kena apa lagi? Kena pergi haji setiap tahun. Tak perlu. Anak yang soleh adalah anak yang mentaati perintah Allah sekurang-kurangnya yang wajib, dan anak yang meninggalkan larangan-larangan Allah, apa yang diharamkan oleh Allah Ta'ala. Maksudnya anak kita kerja biasa. Anak kita kerja pejabat kesihatan, anak kita doktor, anak kita lawyer. Walaupun dia kerja tidak ada kaitan dengan agama, selagi dia jaga solat, selagi dia tutup aurat, dia tunaikan hak agama, dia tak buat benda haram, maka tu anak soleh. Orang tak kata anak soleh kena hafal Quran. Tak. Anak hafal Quran pun tapi kalau ada derhaka pada mak ayah, tak jadi soleh juga. Anak dia hafal Quran tapi Masya Allah, kelahi dengan mak. Tak bercakap dengan mak 2 tahun. Okey? Contohlah, tak soleh juga. Anak yang soleh adalah yang anak yang taat pada perintah Allah, ikut sunnah Nabi, tinggalkan dosa-dosa besar. Itu anak yang soleh. Dan juga anak yang soleh kena mendoakan ibu bapanya. Bila kena doa? Hari-hari kena doa. Okey, hari-hari kena doa. Nabi Ibrahim pun ajar kita, Nabi Ibrahim pun mendoakan ayahnya hari-hari masa ayahnya hidup. Ayah dia dah meninggal, barulah dia tak doa pada ayahnya. Okey, doanya dalam Al-Quran, Allah Ta'ala kata ciri-ciri orang yang baik adalah orang yang doakan keampunan untuk ayah dia, mak ayah dia. Jadi kalau kita orang baik, tak ada masa doa kat mak ayah, jaga semayang, lepas semayang pun hilang. Doa kat mak ayah seminggu sekali hari Jumaat. Tu pun masa imam baca doa, kita tolak aminkan. Tak cukup syarat lagi. Hari-hari jangan tinggalkan berdoa kepada ibu dan ayah. Boleh? Allah suruh ni. Tengok surah Al-Isra boleh? Surah Isra. Allah suruh ni, dia bukan kata-kata ustaz suruh ke tak. Allah suruh ni doa kepada mak ayah. Wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani saghira. Okey? Buku surah 284. Boleh tak? Page 284. Okey, muka surat 284. Tolong baca. Puan Wahida ada? Puan Wahida? Puan Wahida ada? Puan Wahida Kelana Jaya ada? Okey, baik. Tak apa. Abdul Rahman, Masya Allah. Cik Abdul Rahman, tolong baca. Saya boleh. Tolong baca Cik Abdul Rahman boleh. Page 284. Ayat? 2324. Dan Tuhanmu telah perintahkan supaya engkau tidak menyembah melainkan kepadanya semata-mata, dan hendaklah engkau berbuat baik kepada ibu bapa. Jika salah seorang dari keduanya atau kedua-duanya sekali sampai kepada umur tua dalam jagaan dan peliharaanmu, maka janganlah engkau berkata kepada mereka sebarang perkataan kasar sekalipun perkataan ha. Dan janganlah engkau menengking menyergah mereka, tetapi katakanlah kepada mereka perkataan yang mulia, yang bersopan santun. Dan hendaklah engkau merendah diri kepada keduanya kerana belas kasih dan kasih sayangmu, dan doakanlah untuk mereka dengan berkata, wahai Tuhanku, cucurilah rahmat kepada mereka berdua sebagaimana mereka telah mencurahkan kasih sayangnya memelihara dan mendidikku semasa kecil. Allah subuh. Ayat 24, rendahkan diri pada mereka berdua. Dalam tafsir ayat ni, ulama kata maksud rendah diri pada ayah? Mereka betul pun mereka betul, mereka salah pun mereka betul. Setengah orang tu tak cakap dengan mak dia, tak cakap dengan ayah dia. Kenapa? Ayah dia buat salah ni, mak dia buat salah ni. Dia sebut salah-salah mak ayah dia, salah-salah ayah dia. Jadi tak cakap dengan ayah dia. Tak baik dengan mak dia, tak baik dengan ayah dia. Maksud rendah diri ni ialah, maksudnya ialah,
mereka salah pun mereka betul, mereka betul pun mereka betul. Apa maksudnya? Mereka betul, kita kena buat baik pada mereka. Sebagai anak, kena rendah diri, kena hormati, sayangi mereka. Kalau mereka salah pun, kita sebagai anak tetap kena hormati, sayangi, rendah diri pada mereka. Kadang-kadang kita jadikan kesalahan mak ayah kita sebab untuk kita tak nak baik dengan mereka. Allah suruh rendah diri. Kemudian Allah suruh ni, kita doa ni, Rabbirhamhuma kama rabbayani saghira. Wahai Tuhanku, okay, Allah Ta'ala kata, Allah suruh kita doa, wahai Tuhanku, rahmatilah mereka berdua sebagaimana mereka mengasihani aku semasa kecil. Okay, baik, seterusnya. Okay. Walau bagaimanapun, okay, orang Islam, saya sebut tadi, ya, maafkan saya sikit kita tinggal, orang Islam, harta benda dan anak-anak boleh tolong kita ke akhirat. Boleh beri manfaat pada kita ke akhirat. Walau bagaimanapun, itu bukan keutamaan kita. Aku dah banyak sedekah, anak-anak aku semua soleh, cukuplah. Tak. Amal-amal kita pun kena banyakkan juga. Amal-amal kita pun kena banyakkan juga. Okey, tengok. Walaupun kita dah sedekah, tetapi dalam sedekah kita mungkin ada kurang. Mungkin ada niat tak ikhlas. Belum tentu lagi boleh selamatkan kita. Page 299. Tengok page 299, boleh tak? Puan Nafsiah ada? Puan Nafsiah. Adakah Puan Nafsiah? Ada nama Puan Nafsiah ni? Ada? Ada tak Puan Nafsiah? Ustaz, minta maaf Ustaz, saya ni baru nak pakai laptop. Apa ni? Macam mana page berapa Ustaz? Tak apa. Page 299, ayat atas sekali. 299. Allah, ayat atas sekali. Ayat nombor 46 ya Ustaz? Ya, betul. Harta benda dan anak pinak itu ialah perhiasan hidup di dunia, dan amal-amal soleh yang kekal, faedahnya itu lebih baik pada sisi Tuhanmu sebagai pahala balasan, dan lebih baik sebagai atas yang memberi harapan. Balasan dan harapan. Okey, Allah Ta'ala sebut harta benda dan anak-anak. Tadilah. Tadi kita bincang hari yang mana harta benda dan anak-anak telah beri manfaat. Sekarang Allah Ta'ala kata dalam ayat ni, harta benda dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia. Ya, kita semua setuju. Tetapi amal-amal soleh yang berkekalan lebih baik sebagai ganjaran dan sebagai pengharapan. Apa maksudnya? Harta benda dan anak-anak pun baik juga. Boleh jadi, boleh tolong kita, boleh selamat kita ke akhirat juga harta benda dan anak-anak ni. Kalau kita tunaikan hak harta, kalau kita anak kita, anak yang soleh doa kepada kita, dapat manfaat juga. Tetapi sebaik-baik pengharapan adalah amal kita sendiri. Jangan memadai aku dah tunaikan hak harta, aku dah sedekah banyak, aku dah infak banyak, cukuplah. Tak. Tak boleh memadai dengan harta dan anak-anak saja. Kena sertakan dengan amal-amal soleh kita sendiri. Kerana apa? Anak-anak kita mungkin dia doa untuk kita, tetapi ada amal-amal dia yang kurang menyebabkan doa dia tak punya manfaat pada kita. Kita mungkin sedekah banyak tempat, tetapi mungkin dalam sedekah kita ada niat yang tak betul. Ada niat tidak ikhlas kerana Allah, belum tentu kita akan dapat manfaat pada harta tersebut. Jadi, walaupun anak-anak dan harta boleh tolong orang Islam, jangan berharap pada dua tu semata-mata, amal kita pun kena banyakkan juga. Amal kita pun kena tambahkan juga. Okey, baik. Kecuali orang yang datang pada Allah dengan hati yang sejahtera, itu orang yang beriman. Jadi, orang beriman, harta boleh tolong ke akhirat, anak-anak pun boleh tolong dekat akhirat. Seterusnya, ayat 90-91. Wah dan, ayat 90, uzlifati, didekatkan. Uzlifati, didekatkan. Okay. Al-jannatu syurga. Al-jannatu syurga. Okay. Li bagi. Okay. Al-muttaqin, orang-orang yang bertakwa. Okay. Wa dan. Burrizati, dipamerkan. Burrizati, dipamerkan. Okay. Dipamerkan. Al-jahim, neraka jahim. Okay. Neraka jahim. Li bagi. Al-ghawin, orang-orang yang sesat. Al-ghawin, orang-orang yang sesat. Okay, baik. Terjemahkan. Cik Farah Syamin boleh? Dua ayat. Cik Farah Syamin mana? Boleh Ustaz, tapi awal-awal tu saya tak dapat. Wa uzlifati, okay. Wa uzlifati tu didekatkan.
dihampirkan. Didekatkan. Jannah. Syurga. Okay. Didekatkan syurga bagi orang-orang bertakwa dan dipamerkan neraka jahim bagi orang-orang yang sesat. Okay, baik. Kata-kata Nabi Ibrahim tadi, kata-kata Nabi Ibrahim tadi, terhenti doa Nabi Ibrahim tadi habis pada ayat 87. Saya lupa nak beritahu. Nabi Ibrahim cakap daripada minggu lepas kan, daripada ayat kita bincang minggu lepas, daripada ayat 75. Okay, 75. Sampailah ayat 87 tadi. Sampai 87 habis kata-kata Nabi Ibrahim. Ayat 88, 89 seterusnya adalah kata-kata Allah Subhanahu Wa Taala balik. Okey. Jadi Allah Taala katakan akhirat nanti Allah Taala akan hampirkan, datangkan dekat orang-orang bertakwa syurga. Okey. Ulama-ulama tafsir kata syurga yang didatangkan ini ditunjukkan juga kepada orang-orang kafir. Orang kafir nampak juga syurga tu yang nak diberikan kepada orang-orang yang bertakwa. Okey? Tetapi mereka hanya boleh tengok saja, tak boleh masuk pun. Jadi mereka tengok orang Islam masuk syurga dalam keadaan mereka sedih, gembira, menyesal, rasa hina, rasa teruk sangatlah bagi orang-orang yang kafir ni. Adapun orang bertakwa, okey tengoklah. Kita kena ingat Allah Taala puji Islam. Allah Taala puji mukmin. Tetapi dalam bab syurga Allah sebut muttaqin. Saya ulang balik. Dalam Quran perkataan muslimin Allah puji. Perkataan mukminin Allah Taala puji. Baguslah. Tetapi perkataan syurga Allah Taala sebut kepada muttaqin. Tengok ayat kita sekarang. Syurga muttaqin. Okey, tengok lagi ayat lain eh. Syurga je bila sebut syurga mesti Allah Taala sebut muttaqin. Okey. Surah At-Tur. Tengok surah At-Tur. Okey, saya nak refer pada tuan-tuan perkataan syurga Allah tujukan kepada muttaqin. Boleh? Muka surat 524 ayat 17. 524 ayat 17. 524 ayat 17. Okey. Tolong baca boleh? Puan Nur Sayyidi Adam. Ada Puan Nur Sayyidi Adam? Ada Puan Nur Sayyidi Adam? Okey, tak apa. Puan Salamah Bahrum ada? Puan Salamah Bahrum? Okey, baik. Tak apa. Puan Oli, tolong baca Puan Oli. Page 524, ayat 17, 18, 19. Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa kepada sesungguhnya orang-orang yang bertakwa berada dalam syurga dan kenikmatan. Mereka bersukaria dengan apa yang diberikan Tuhan kepada mereka dan Tuhan memelihara mereka dari azab neraka. Dikatakan kepada mereka, maka makan dan minumlah dengan rasa nikmat sebagai balasan dari apa yang telah kamu kerjakan. Okey, terima kasih. Puan Oli, terima kasih. Apa Allah Taala sebut orang bertakwa? Allah Ta'ala puji Muslim, mukmin dalam Quran, semua baik. Tetapi bila sebut tentang syurga, Allah mesti sebut muttaqin. Kerana apa? Mukmin tak masuk syurga ke? Muslim tak masuk syurga ke? Tak. Muslim, mukmin boleh masuk syurga. Tetapi, tetapi ada kemungkinan mereka kena masuk neraka dahulu, barulah mereka dimasukkan pula ke dalam syurga. Adapun muttaqin, banyak ayat-ayat innal muttaqina fi jannati wa uyun. Okey, innal muttaqina fi jannatin na'im. Adapun orang-orang bertakwa, mereka terus dimasukkan ke dalam syurga Allah Subhanahu wa taala tanpa perlu masuk ke neraka terlebih dahulu. Sebab tu dalam khutbah Jumaat, antara syarat-syarat khutbah ialah khatib mesti berpesan dengan pesan takwa. Mesti berpesan dengan pesan takwa. Setiap minggu dalam khutbah tu mesti kena pesan takwa. Jadi orang mukmin yang nak selamat dekat akhirat mesti capai tahap takwa. Apa tahap dia? Pertama Muslim. Kita ni ngucap dua kalimah syahadah, kita Muslim. Kita mula beramal. Kita mula beramal. Jaga semayang, puasa dan sebagainya. Kita dah tahap mukmin. Kita jauhi dosa-dosa.
kita jauhi dosa kecil, dosa besar. Sama-sama makhluk pun kita tak abaikan hak mereka. Maka di situ kita telah sampai tahap muttaqi. Jadi paling rendah Muslim, tinggi sikit mukmin, lagi tinggi muttaqi. Jadi untuk dapat confirm selamat ke akhirat, kena jadi orang yang bertakwa. Apa doa takwa Nabi minta? Nabi ajar, Allahumma inna nas'alukal huda wa tuqa wal afafa wal ghina. Taip je kat Google, doa minta takwa. Taip je kat Google, doa minta takwa. Keluar doa tu. Ya Allah, kami minta kepadamu, Allahumma inna petunjuk dan takwa. Apa itu takwa? Takwa adalah benci buat dosa. Sebagaimana seseorang benci melihat najis dan kotoran. Sebagaimana seseorang memelihara kakinya daripada terpijak duri. Kita lalu kat tempat ada banyak duri kan. Kita tak boleh tu kita jadi orang yang sengaja nak pijak duri. Tak, kita akan takut nak pijak duri dengan kaki kita. Macam itulah juga takwa. Orang yang benci dan takut nak buat dosa. Sebagaimana seorang tu benci kakinya terpijak najis. Ataupun kakinya terpijak duri. Okey, baik. Kemudian untuk orang sebenarnya untuk orang-orang mukmin ni bukan sahaja di padang mahsyar mereka boleh melihat syurga dengan dekat dari jarak dekat. Bahkan Nabi sebut dalam hadis mengenai kubur. Nabi sebut kubur ni boleh jadi hufratun min hufarin niran. Satu lembah daripada lembah neraka ataupun raudhatun min riyadil jannah. Kubur boleh menjadi salah satu taman daripada taman-taman syurga ataupun kubur boleh menjadi satu lembah daripada lembah neraka. Apa maksud hadis Nabi? Maksudnya, orang yang Allah akan takdirkan dia masuk ke syurga ke akhirat kelak, dalam kubur lagi dia dah merasai kemanisan. Dia dah merasai keseronokan. Dia dah merasai kehebatan syurga yang dia akan masuk. Adapun orang-orang yang sesat, tak beriman pada Allah Ta'ala. Allah Ta'ala boleh dia masukkan dalam neraka terus. Tetapi untuk buat mereka rasa lebih menyesal, untuk buat mereka rasa lebih takut, untuk buat mereka rasa lebih terhina, Allah tunjukkan dulu pada mereka neraka tempat mereka nak masuk. Tengok page 299. Puan Hajah Mairan tolong baca boleh? Page 299. Page 299, ayat bawah sekali. Okey, tolong baca Puan Hajah Mairan. Ayat 53. Dan orang yang berdosa melihat neraka, lalu mereka menyangka bahawa mereka akan jatuh ke dalamnya. Dan mereka tidak menemukan tempat keluar darinya. Okey. Orang berdosa, Allah Ta'ala bagi melihat neraka, lalu mereka yakin mereka akan masuk. Jadi bila mereka yakin mereka akan masuk ke dalam neraka, mereka cuba cari jalan nak escape. Cari jalan nak lari. Allah Ta'ala kata mereka tidak mendapati way of escape. Okey, tu satu. Yang kedua, Puan Hajah Mairan tolong baca lagi page 310 boleh? Ayat 68. Ayat 68. Maka demi Tuhanmu, sesungguhnya pasti akan kami kumpulkan mereka bersama syaitan. Kemudian pasti akan kami datangkan mereka ke sekeliling neraka jahanam dengan berlutut. Okey. Mula-mula Allah suruh tengok neraka dulu. Walhal, kita kata apa dia? Allah berkuasa kan? Allah Ta'ala maha berkuasa. Siapa yang Allah Ta'ala nampak confirm jahat tu, yang Allah Ta'ala putuskan ke neraka, masukkanlah terus dalam neraka. Tapi tak. Allah nak hina mereka. Allah nak buat mereka menyesal. Allah nak buat mereka rasa rugi. Allah tunjuk dulu neraka. Jadi orang yang tengok neraka dan dia tahu dia akan masuk ke dalam neraka tersebut, dia masa tu nak berdiri pun tak langgat. Okey, kalau kita baca cerita orang-orang nak kena hukuman gantung kan, mahkamah putuskan dia kena gantung sampai mati, daripada sel dia nak bawa ke bilik gantung tu dia dah terkencing-kencing dalam seluar, nak berdiri pun tak boleh. Okey, dia nak kena hukuman gantung sampai mati. Cuba bayangkan, na'udzubillah min zalik. Cuba bayangkan, dia nak kena hukuman gantung sampai mati. Dia tengok bilik dia nak kena gantung tu pun, dia tak mampu nak berjalan, tak boleh nak berdiri dah. Bayangkan orang tengok neraka. Apa perasaan dia tengok neraka?
dan dia pun tahu dia akan kena masuk dalam neraka tu. Allah Ta'ala kumpulkan dia, satu. Yang kedua, syaitan-syaitan yang dah masuk dia, yang ajar dia buat jahat di keliling neraka. Masa tu dia akan timbul rasa menyesal, rasa geram, rasa nak marah, macam-macam perasaan ada. Apa tujuan semua ni? Untuk hina mereka. Sebab tu Nabi Ibrahim doa tadi, ya Allah, jangan kau hina kami pada hari kiamat. Jadi orang yang diputuskan oleh Allah masuk ke neraka, kehinaan, penyesalan bermula lepas dia mati. Bila? Kalau esok dia mati, esoklah bermula penghinaan untuk dia. Dalam kubur lagi dah hina. Dalam kubur lagi dah kena seksa. Dalam kubur lagi dah kena torture dengan malaikat. Jadi, cerita-cerita dalam Quran ni, cerita yang kita mesti akan lalui. Pasti akan lalui suasana. Sama ada kita akan melaluinya sebagai orang yang bahagia, ataupun kita akan melaluinya sebagai orang yang sengsara. Sama ada kita akan melaluinya sebagai orang yang dimuliakan, ataupun kita akan melaluinya sebagai orang yang hina di sisi Allah Subhanahu wa Taala. Jadi apa yang menentukan? Takwa. Iman, amal, takwa. Iman, amal, takwa seseorang yang menentukannya. Okey, baik, seterusnya ayat baru. Wah dan ayat 90-92. Wah dan qila dikatakan. Qila dikatakan lahum kepada mereka. Okey, lahum kepada mereka. Ainama, di manakah apa yang? Ainama, di manakah apa yang? Okey. Kuntum kamu dahulunya. Kuntum kamu dahulunya. Tak budun, selalu menyembah. Okey. Tak budun, selalu menyembah. Min daripada. Min daripada. Dunillah, selain Allah. Okey, dunillah selain Allah. Hal adakah? Hal adakah? Okey. Yang surunakum, mereka dapat menolong kamu. Yang surunakum, mereka dapat menolong kamu. Au, ataupun. Au, ataupun. Okey. Yang tasirun, mereka dapat menolong diri mereka. Yang tasirun, mereka dapat menolong diri mereka. Datin Aulia telah baca boleh? Datin Aulia. Dua ayat ni. Ayat 92 dan 93. Ya. Yang mana Ustaz? 92, 93. Yang dua. Apa nak cakap? Daripada dunia. Betul tak Ustaz? 92 dengan daripada dunia selain, adakah mereka dapat menolong kamu? Dan dikatakan kepada mereka, di mana apakah dahulunya selalu menyembah daripada selain dunia, Allah. Selain Allah. Tak ada dunia pun, daripada selain Allah je. Daripada selain Allah. Apa Ustaz? Daripada selain Allah. Daripada selain Allah. Adakah mereka dapat menolong kamu ataupun mereka dapat menolong diri mereka sendiri? Okey, baik. Allah Ta'ala tanya soalan ni pada penyembah-penyembah berhala, pada penyembah-penyembah selain Allah Ta'ala, sembah malaikat ke, sembah Tuhan ke, sembah bulan ke, sembah matahari. Allah Ta'ala suruh malaikat tanya soalan ni pada mereka. Mana sembah-sembah yang kamu sembah dulu? Allah Ta'ala tahu tak? Allah Ta'ala maha mengetahui. Mereka pun tahu benda itu tak ada di kalangan mereka. Maka tujuan Allah Ta'ala tanya soalan ini pada mereka adalah untuk menghina mereka. Okey, saya dah beritahu tadi, soalan-soalan ke akhirat hanya lebih kepada untuk menghina, buat orang tu rasa bersalah, buat orang tu rasa menyesal. Walhal Allah tak perlu tanya satu soalan pun. Kerana Allah Ta'ala maha mengetahui. Jadi soalan-soalan tu ditujukan kepada yang ditanya, untuk buat mereka rasa menyesal, rasa hina sangat. Banyak tempat soalan macam ni Allah Ta'ala tanya. Maka mereka, Allah Ta'ala tanya mereka, mana sembah-sembahan kamu tu? Tu satu. Mereka tak jawab. Dalam ayat lain mereka jawab. Allah Ta'ala tanya lagi, Allah SWT tanya lagi, adakah mereka dapat tolong kamu? Kamu setiap minggu bagi masa pergi tokong, contoh. Kamu dulu kat dunia setiap minggu bagi masa pergi gereja. Kamu dulu setiap minggu bagi masa pergi sembah patung tu, patung ni, macam-macam patung. Setiap minggu pergi. Jadi Allah Ta'ala tanya soalan ni, adakah mereka dapat tolong kamu? Okeylah, kamu tak boleh jawab. Adakah mereka dapat juga tolong diri mereka sendiri?
di soalan ni, soalan demi soalan, soalan demi soalan ditujukan kepada orang-orang kafir sebelum masuk neraka. Sebelum mereka masuk neraka, mereka akan disoal dengan soalan-soalan yang menyebabkan mereka rasa hina, rasa bersalah, rasa menyesal sangat. Apa tujuan? Nak suruh mereka rasa mereka sangat-sangat tidak berguna dan sembahan-sembahan mereka tu sia-sia saja bagi mereka. Tengok page 475. Okay, 475. Ayat ni nak cerita, dalam page 475 ni, ada di kalangan orang-orang kafir tak nak mengaku. Tak nak mengaku. Kat dunia ni istiqamah sembah berhala, tapi kat akhirat tak nak mengaku. Tuan Haji Zahid boleh tanda baca Tuan Haji Zahid. Okay. Page 475. Okay. Ayat 73-74. Kemudian dikatakan kepada mereka, manakah berhala-berhala yang selalu kamu persekutukan, yang kamu sembah selain Allah? Mereka menjawab, mereka telah hilang lenyap dari kami. Bahkan kami dulu tidak pernah menyembah sesuatu. Demikian Allah membiarkan sesat orang-orang kafir. Ha, ditanya pada mereka, mana berhala kamu sembah? Mereka pun jawab, hilanglah berhala itu pada kami. Lepas tu, rasa ada peluang nak selamatkan diri, tipu. Kami dulu kat dunia tak pernah sembah sesuatu pun. Ha, lepas tipu tu apa Allah buat? Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim. Kami kunci mulut. Masa tanya tu menipu. Kami tak sembah, tak pernah sembah berhala pun masa tanya tu. Rasa mungkin boleh lepas, cuba tipu. Lepas tipu, Allah Ta'ala tutup mulut mereka, bercakap dengan kami, tangan-tangan mereka dan kaki-kaki mereka. Tangan mengaku kami pergi sembah. Kaki mengaku kami pergi sembah. Masa tu, lepas pada tu, mereka akhirnya bersaksi bahawasanya mereka adalah orang-orang kafir. Seterusnya, fa maka, okay, kubu kibu ni ditelangkupkan. Kubu kibu ditelangkupkan. Okay. Mereka, kubu kibu ditelangkupkan mereka. Apa maksud mereka ni? Sembahan-sembahan mereka tu, patung-patung tu. Fiha di dalamnya, fiha di dalamnya, okey, dalam neraka, home mereka, okey, wa dan ataupun bersama, wa tu terjemah dan boleh, bersama boleh, al-ghawun, orang-orang yang sesat, al-ghawun, orang-orang yang sesat, wa dan junudu, tentera-tentera. Junudu, tentera-tentera. Okey. Iblis lah. Okey. Iblis tu terjemah dia iblis. Okey. Ajma'un, kesemuanya. Okey. Ajma'un, kesemuanya. Okey. Terjemahkan dia. Puan Shima terjemahkan boleh? Puan Shima Muhammad Said terjemahkan. Boleh, Ustaz. Yang depan tadi, di dalamnya, Ustaz. Mereka ditelangkupkan di dalamnya. Okey. Mereka ditelangkupkan di dalamnya neraka dan bersama orang-orang yang sesat dan tentera-tentera iblis kesemuanya. Okey, baik. Berhala-berhala yang mereka sembah tu, patung-patung yang mereka sembah itu pun Allah Ta'ala masukkan sekali dalam neraka. Masa Allah Ta'ala tanya tadi, berhala tu tak ada depan mereka. Masa Allah Ta'ala tanya, mana berhala kamu sembah? Mana patung tokoh kamu sembah? Mereka jawab hilang. Lepas pada tu, berhala-berhala tu akan dimasukkan ke dalam neraka bersama mereka sekali. Penyembah dengan berhala disembah, Allah Ta'ala masukkan dalam neraka sekali. Kemudian, tentera-tentera iblis. Apa maksud tentera-tentera iblis? Orang-orang yang jahat dan juga jin-jin yang jahat. Semua kena masuk dalam neraka semua sekali. Walhal, patung tu bersalah tak? Berhala tu bersalah tak? Patung tu tak bersalah. Berhala tak bersalah. Habis tu kalau tak bersalah, kenapa bakar sekali? Allah Ta'ala masukkan patung berhala tu dalam neraka untuk buat orang dalam neraka rasa lebih tersiksa. Patung tu dimasukkan dalam neraka untuk buat mereka tersiksa jiwa dan juga zahir. Apa maksud tersiksa jiwa? Aku sembah kamu dulu. Aku istiqamah sujud pada kamu dulu. Tapi kamu langsung tak boleh tolong aku. Itu satu. Terseksa jiwa. Yang kedua, terseksa tubuh badan. Kerana apa? Bila dalam neraka diletak batu. Neraka tu panas. Letak batu dalam neraka. Apa tujuan letak batu tu? Supaya menjadi lebih panas.
Jadi apakah batu itu? Batu itu adalah berhala-berhala yang mereka sembah. Tuan Haji Kamarudin telah baca boleh? Tuan Haji Kamarudin. Okey. Muka surat 560 ayat 6. 560 ayat 6. Tolong baca. 560. Kejap, Ustaz. 560. Ayat 6, Ustaz. Ya, betul. Bismillahirrahmanirrahim. Wahai orang-orang yang beriman, periharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Penjaganya malaikat-malaikat yang kasar dan keras dan tidak durhaka kepada Allah terhadap apa yang dia perintahkan kepada mereka dan selalu mereka mengerjakan apa yang diperintahkan. Okey. Wahai manusia, peliharalah diri kamu dan keluarga kamu daripada api neraka yang mana bahan bakarannya manusia dan batu. Apa batu tu? Batu apa tu? Batu tu adalah berhala-berhala yang mereka ukir, yang mereka buat dalam bentuk patung-patung. Okey, itu tujuan Allah Ta'ala masukkan mereka ke dalam neraka. Kemudian, Allah Ta'ala masukkan sekali tentera-tentera iblis. Siapakah tentera-tentera iblis? Tentera-tentera iblis, ulama kata, ialah ketua-ketua agama yang mengajar ajaran sesat. Ketua-ketua, pemimpin-pemimpin agama yang mengajar ajaran sesat ataupun generasi-generasi menyebabkan generasi bawah dia jadi sesat. Contoh kita, generasi anak-anak ni jadi sesat kenapa? Ikut ayah punya perangai, ikut atuk punya perangai. Apa berlaku perbualan mereka dalam neraka? Boleh tengok surah Al-Baqarah, muka surat 24. Okey, muka surat 24. Muka surat 24, boleh? Okey. Ayat 166 dan 167. 166 dan 167. Datin Rosnah, tolong baca boleh Datin Rosnah. Page 25, sorry ya. 24 kat dalam. Page 25, ayat 166 dan 167. Datin Rosnah ada? Kena unmute kan? Okey, ada tak Ustaz? Ayat berapa Ustaz? 166 dan 167. Bismillahirrahmanirrahim. Ketika ketua-ketua yang diikuti meninggalkan orang-orang yang mengikutinya dan mereka melihat azab dan ketika segala hubungan antara mereka terputus dan orang-orang yang mengikutinya berkata, sekiranya kami diberikan kesempatan kembali ke dunia, tentu kami tidak akan mengikuti mereka sebagaimana mereka meninggalkan kami. Demikian Allah menunjukkan kepada mereka segala perbuatan yang mereka lakukan yang menjadi penyesalan bagi mereka. Dan mereka tidak akan keluar daripada api neraka. Okey. Kat dunia ni ada pengikut. Kat dunia ni ada ketua dia yang dia ikut. Yang dia istiqamah ikut. Apa ketua dia cakap? Fir'aun, Namrud, Qarun, semua termasuk di kalangan tentera-tentera iblis. Jadi tentera-tentera iblis adalah orang yang mencari orang lain untuk diumban ke dalam neraka. Siapa dia? Pendeta-pendeta agama, ketua-ketua agama sesat, Qarun, Fir'aun. Okey, kita yang ajak orang lain buat kesesatan, kita yang ajak orang lain buat maksiat, kita pun boleh termasuk di kalangan tentera-tentera iblis. Okey, baik, seterusnya. Okey, kita habiskan ayatnya. Kita habiskan kisah Nabi Ibrahim ni. Minggu depan kita boleh masuk kisah Nabi Nabi Nuh pula insya-Allah. Okey, qalu, mereka telah berkata. Qalu, mereka telah berkata. Okey. Siapa kata ni ahli neraka? Wa sedangkan hum mereka fiha di dalamnya, dalam neraka. Okey. Yakhtasimun berbalah-balah. Okey, yakhtasimun maksudnya berbalah-balah. Okey. Dispute. Bukan timah dispute. Apa kata mereka? Tallahi demi Allah. Okey. In sesungguhnya kunna kami dahulu. Okey. La benar-benar. Okey. Fi dalam
dolalin, kesesatan. Dolalin, kesesatan. Mubin, yang nyata. Mubin, yang nyata. Okay. Is, ketika. Is, ketika. Nusawwikum, kami menyamakan kamu. We equate you. We equate you. Kami menyamakan kamu. Okay. Kami menyamakan kamu. Kami ni penyembah-penyembah, kamu tu berhala-berhala. Be dengan Rabbi Tuhan. Rabbi Tuhan. Al-alamin sekalian alam. Al-alamin sekalian alam. Okay. Wa dan. Ma tidaklah. Kenapa ma ni tidaklah? Sebab depan dia ada illa. Ma tidaklah. Adallana, menyelamatkan kami. Adallana, menyelamatkan kami. Okay. Illa kecuali. Al-mujrimun, orang-orang yang berdosa. Al-mujrimun, orang-orang yang berdosa. Okay. Fa maka. Ma tidak ada. Lana, bagi kami. Min, daripada Syafi'in, penolong-penolong. Syafi'in, penolong-penolong. Okey, baik Puan Azmita. Okey. Wa dan. La tidak juga. Sodiqin, sahabat. Sodiq ni sahabat. Sodiqi, kawan saya. Sodiqin, sahabat. Hamim, yang rapat. Okay. A loving friend. Kawan yang rapat. Okay, baik. Terjemahkan ayat baru kita. Puan Syirah, terjemahkan boleh Puan Syirah. Ayat baru kita ni. Ayat daripada 96, 97, 98, 99, 100, 101. Mereka berkata sambil bertengkar di dalam neraka, demi Allah, sesungguhnya kita dahulu dalam kesesatan yang nyata. Kerana kita menyamakan kamu, yakni berhala, dengan Tuhan seluruh alam. Dan tidak ada yang menyesatkan kita kecuali orang yang berdosa. Maka kita tidak mempunyai seorang pun pemberi syafaat, penolong. Dan satu lagi, iman yang akrab. Okey, baik. Ini Allah Ta'ala menceritakan dalam neraka, mereka berdebat, bukan berdebatlah, berbalah-balah dengan sembahan-sembahan mereka. Habis tu maksudnya Ustaz, mereka bercakap dengan batu ke? Tak. Mereka takkan bercakap dengan batu kot. Mereka bercakap dengan syaitan-syaitan yang menyuruh mereka sembah batu tersebut. Itu maksud mereka berbalah ni. Kat akhirat nanti, sebelum masuk neraka, akan timbul pergaduhan, salah menyalah satu sama lain. Orang akan salahkan kawan dia, salahkan adik-beradik dia, salahkan mak ayah dia, termasuk salahkan syaitan. Dalam surah Ibrahim ayat 22 pun ada, orang salahkan syaitan. Lalu setelah semuanya dimasukkan dalam neraka, perbalahan mereka masih belum selesai. Mereka berbalah dengan syaitan-syaitan yang hasut mereka. Mereka kata, demi Allah, kami dulu kat dunia memang sesat betul kami kat dunia dulu. Kerana kami telah menyamakan kamu, iaitu berhala-berhala sembahan tu, dengan Allah sekalian alam. Walhal berhala-berhala dengan Allah tu tak sama langsung. Tak sama langsung dari apa saja sudut, apa saja segi, tak sama langsung. Tapi kerana kami kena tipu dengan kamu syaitan, kami telah menyamakan berhala tu dengan Allah ke akhirat. Kemudian mereka cakap dalam neraka ni, percakapan dalam neraka, tidak ada yang menyesatkan kami kecuali orang-orang yang berdosa. Sama ada syaitan ataupun ketua-ketua agama kami. Maka sekarang, dalam neraka ni tidak ada bagi kami syafi'in. Sebarang penolong pun, sama ada amal kami atau kawan baik kami. Kawan tu lepas ni. Sama ada amal kami, ketua-ketua agama kami, mak ayah kami, adik-beradik kami, tak boleh tolong pun. Kemudian, Allah Ta'ala cakap lagi, tidak ada seorang kawan baik pun yang dapat tolong. Baik. Perkataan penolong-penolong didatangkan dengan perkataan plural.
perkataan penolong-penolong katakan dengan perkataan penurut. Kerana apa? Allah datangkan jamak perkataan penolong kerana mereka rasa mungkin amal boleh tolong, mak boleh tolong, ayah boleh tolong, siapa lagi boleh tolong? Okey, adik-beradik boleh tolong, anak-anak boleh tolong. Tu mereka harap sebagai penolong. Tapi tak ada boleh tolong. Kemudian Allah Taala kata tidak ada juga sadiqin hamim. Perkataan kawan, Allah Taala datangkan perkataan singular. Satu. Kerana apa Allah Taala nak tunjuk kat dunia ni pun kawan yang boleh tolong tak ramai. Kawan yang boleh tolong masa kita susah tak ramai. Patutnya plural pada kawan, asdiqa. Syafi'in, penolong-penolong Allah gunakan plural. Tapi perkataan kawan Allah gunakan satu saja, singular. Kerana apa? Allah nak tunjukkan bahawasanya di antara orang-orang yang boleh tolong kita di kalangan kawan-kawan bukanlah ramai. Bila kita ada masalah, bila kita susah, yang boleh tolong kita biasanya pasangan, anak-anak, adik-beradik, mak ayah. Kawan-kawan bukan tak ada yang boleh tolong. Ada boleh tolong. Tapi di kalangan kawan yang boleh tolong kita masa kita susah sangat-sangat sedikit. Macam itulah juga ke akhirat. Orang-orang yang masuk neraka dulu dia ada best friend, kawan baik. Yang boleh tolong dia ke akhirat tak ramai pun. Tapi ke akhirat nanti kawan-kawan baik dia yang tak ramai itu pun tetap tak boleh tolong dia juga. Siapa boleh tolong kita ke akhirat? Amal kita yang akan tolong kita dekat akhirat. Sebab tu Nabi SAW dan para Nabi lain dihantar ke muka bumi ni untuk suruh manusia iman, amal, taqwa. Iman, amal, taqwa. Iman, amal, taqwa. Mana-mana Nabi pun itulah pesan Nabi. Kerana apa? Iman, amal, taqwa itulah yang boleh tolong kita ke akhirat. Walaupun harta dan anak-anak boleh tolong sebahagian orang Islam ke akhirat, jangan berharap sangat pada dua benda tu. Teruskan dengan amal kita sendiri masing-masing. Mudah-mudahan kita selamat dekat akhirat nanti. Okey, apa yang baik pada Allah Subhanahu Wa Taala, tak baik daripada kekurangan saya. Minta maaf pada tuan-tuan, minta ampun pada Allah Subhanahu Wa Taala. Apa yang baik pada Allah, apa yang tak baik, saya minta maaf pada tuan-tuan, semoga Allah ampunkan saya. Baca doa sikit. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah wa bihamdihi, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma zayyinna bi zinatil Qur'an wa akrimna bi karamatil Qur'an wa syarifna bi syarafatil Qur'an wa adkhilna al-jannata bi syafa'atil Qur'an ya dzal fadli wal ihsan. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa rizqan mubarakan wa amalan mutaqabbala. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih banyak semua. Jumpa lagi. Assalamualaikum. Satu boleh, Ustaz? Boleh.